Halo, assalamualaikum buat teman-teman yang ada di Taiwan khususnya dan yang belum tahu bagaimana caranya cek saldo di mesin ATM yang ada di Family Mart. Dan setiap toko itu berbeda, ingat ya. Dan di sini sekarang sudah disediakan beberapa bahasa, terutama bahasa Indonesia. Lalu kita langsung saja kita klik ya. Nah, di sini sudah ada beberapa bahasa, ada bahasa Mandarin, English, dan juga bahasa Indonesia, ya. Bahasa Korea juga ada, Jepang juga ada. Langsung saja ya, kita untuk memudahkan kita pilih saja bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita diminta untuk memasukkan kartu ATM kita ya. Nah, kita masukkan. Cara untuk memasukkannya harus benar ya. Oke, lalu sekarang diminta nomor PIN. Kita ketik dulu nomor PIN ATM kita. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Jika kita ingin mengecek saldo, kita cukup untuk mengklik bagian sebelah kiri ya. Ini ada yang tulisannya saldo NTD yang tersisa. Nah, di sini kita klik saja yang ada tulisan tampilkan. Ya. Kita klik saja. Lalu otomatis saldo dalam rekening kita itu akan muncul ya. Nah, ini adalah sisa saldo di dalam rekening kita. Oke, itu cara untuk pengecekan saldo rekening kita. Dan selanjutnya, di sini juga bisa melakukan transaksi penarikan uang ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada jumlah uang mulai dari 1.000, 2.000, dan 5.000. Dan juga kelipatannya. Ya. Kalian bisa lihat, kita langsung saja klik bagian penarikan. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan. Jika kalian ingin menarik lebih dari nominal itu, kalian bisa langsung ketik. Tetapi di sini kita diminta untuk memberikan pilihan. Kita bisa klik batal jika kita akan mengakhiri transaksi. Tetapi jika ingin melanjutkan transaksi atau penarikan saldo, kita klik konfirmasi. Nah, di sini ada beberapa angka ya untuk nomor telepon. Kita masukkan dulu nomor telepon kita. Lalu kemudian kita pilih saldo yang akan kita tarik itu berapa ya, teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak melakukan transaksi, saya pilih batal. Lalu kemudian terakhir, kita ambil kembali ATM kita yang ada di dalam mesin.
subscribe dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.